Terima kasih atas undangan dari kawan-kawan Aksi Kamisan yang saya cintai dan hormati. Selama ini, Aksi Kamisan menjadi oase dan inspirasi bagi gerakan-gerakan demokrasi baru pasca reformasi. Hari ini di Aksi Kamisan ke-700, gerakan ini telah meluas dan terus melakukan terobosan. Dihimpit pandemi, Aksi Kamisan tidak berhenti. Aksi Kamisan gesit pindah jadi Aksi Kamisan online. Ketika berpindah ke online, selain banyak yang semakin mengenal Aksi Kamisan, tantangan atas Aksi Kamisan juga bertambah. Ancaman seperti dikriminalisasi, di-trolling, di-doxing, di-impersonasi, diretas, diteror adalah serangkaian bentuk kejadian yang belakangan ini membungkam aktivis, pembela HAM, jurnalis, atau siapapun yang tengah bicara tentang kebenaran saat menggunakan internet sebagai jalan untuk menyampaikan advokasinya. Ancaman digital ini tidak jauh beda dengan ancaman fisik bagi mereka yang demo. Kalau demo dia di smackdown, seseorang yang didoxing bisa mengalami trauma dan berujung kekerasan fisik dan tuntutan hukum. Karena itu, kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini saya juga ingin gunakan membicarakan bagaimana ketidakadilan bekerja di ranah digital. Nama ini mungkin asing buat teman-teman, tetapi nama ini perlu untuk didengar. Namanya Asrul, baru berusia 34 tahun, pekerjaannya adalah jurnalis selama 12 tahun terakhir ini. Dia bekerja di media online berita.news, dan saya ketemu dengan dia untuk pertama kali sejak ia ditahan polisi Januari 2020. Ia dijemput paksa oleh polisi dari rumahnya, diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum, dan akhirnya langsung mendekam di rutan Mapolda. Ditahan selama 36 hari sampai kemudian setelah ada tekanan publik dari mana-mana, ia dibebaskan 5 Maret 2020. Asrul adalah korban kriminalisasi. Undang-undang ITE yang kerap digunakan para penguasa kini digunakan pada jurnalis bernama Asrul. Pada kasus Asrul, ia dibungkam karena mengungkap korupsi anak pejabat di Palopo. Seorang Asrul harus berhadapan dengan berita bohong, tuntutan berita bohong di pasal 14, ujaran kebencian, dan pencemaran nama. Jadi, atas apa yang dia tuliskan, ia mendapat ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kasus ini menimbulkan ketidakadilan karena polisi dan jaksa mengabaikan surat dari Dewan Pers yang menjelaskan bahwa berita yang ditulis Asrul adalah produk karya jurnalistik yang mekanismenya harusnya diselesaikan oleh Dewan Pers, bukan lewat pengadilan pidana. Kalau nama Asrul kurang dikenal, kemarin saya baru saja menemui Dr. Saiful Madi. Dia dibebaskan dari penjara setelah dijebloskan ke lapas kelas 2A Lambaro, Banda Aceh selama 41 hari. Padahal dia dosen yang kebebasan akademiknya juga dilindungi. Tetapi kita tahu dia harus merasakan itu semua buah dari kritisismenya melawan kekuasaan yang berada di Universitas Syah Kuala. Saya rasa tak beda nasib antara Asrul dan juga Dr. Saiful Madi bila dibandingkan dengan Fathia Maulidianti dari Kontras, Haris Azhar dari Lokataru, Egy Primayoga, dan Miftah dari ICW, kawan-kawan kita sendiri yang kini sedang berhadap-hadapan dengan pejabat-pejabat tinggi yang menggunakan undang-undang ITE. Hasil penelitian kawan-kawan dituduh sebagai upaya mencemarkan nama baik. Rupanya, banyak pejabat kita tidak paham artinya menjadi pejabat publik yang harus siap kuping, siap menghadapi kritik saat dirinya tidak bekerja sebagaimana harusnya. Tetapi mereka menunjukkan pada kita menggunakan kekuasaan untuk mengkriminalisasi. Kawan-kawan, Asrul, Dr. Saiful Mahdi, dan kawan-kawan korban ITE adalah hasil ketidakadilan yang terus-menerus terjadi sejak 2008 ketika undang-undang ini pertama kali disahkan. Upaya advokasi ketidakadilan ini dilakukan terus-menerus, tapi semua kita tahu bahwa keberadaan undang-undang ITE yang ganas dan represif ini terus ada karena kekuasaan membutuhkan. Kekuasaan tetap membutuhkan undang-undang yang ganas ini untuk membuldoser kritik dan upaya pengungkapan kebenaran.
Terinspirasi JSKK merespon kasus-kasus HAM masa lalu, korban-korban Undang-Undang ITE kini berkumpul di paguyuban korban Undang-Undang ITE dengan agenda saling menguatkan dan mendorong perubahan untuk menghapus ketidakadilan di dalam Undang-Undang ITE. Jangan berhenti aksi Kamisan adalah nyala terang di lorong gelap bangsa yang tengah mengalami kemunduran demokrasi ini. Hidup korban, jangan diam, lawan!